Demi menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban beribadah umat Kristiani yang tengah memperingati ibadah Jumat Agung atau peringatan wafatnya Nabi Isa Al-Masih, TNI dan Polri bersinergi mengamankan ibadah yang diselenggarakan di Gereja Bethel Indonesia, Puri Indah, Jakarta Barat. Unsur TNI dari Koramil Kembangan yang dipimpin oleh Pelda Edi Surya selaku Babinsa Kembangan, bersama Polri yang dipimpin oleh Ibtu Sujono yang merupakan Kapolsub Sektor Puri Indah, serta anggota Binmas Kembangan, Satpam setempat, anggota Citra Bayangkara dan panitia penyelenggara bekerja sama dalam pengamanan ibadah perayaan umat Kristiani di gereja tersebut. Ibadah Jumat Agung tersebut diperkirakan dihadiri oleh sekitar 1.000 orang dengan penanggung jawab Pendeta Samuel Gunawan. Hal tersebut dilakukan guna mencegah gangguan Kamtibmas yaitu antisipasi teror, radikalisme dan tindak kejahatan lainnya sehingga jemaat gereja dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Binmas Kembangan Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Muhdir, Tribrata TV. Salam Tribrata.